Dengan hormat Bapak Randy Pontonaro Tampubolo, Direktur Nusantara. Special achievement yang kedua dengan title Sustainability Leader for Social Human Aid in Indonesia tentunya diberikan kepada benihbaik.com, dan tentunya kita akan abadikan momen ini bersama. Baik, silakan Ibu dan Bapak untuk dapat lihat ke kamera. 3, 2, 1, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Agustina Nuriman, silakan boleh mundur satu langkah ke belakang Bapak. Baik, kita abadikan momen ini bersama. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Prof. Dedi Mulyana. Silakan boleh untuk mundur satu langkah. Komunikasi dan kebijakan publik serta pemimpin redaksi majalah Tempo tahun 2010-2014. Saya sebut satu-satu, dari tempat ini adalah tempat yang hadirat mungkin untuk isu yang namanya sustainability, terus terang saja. Berada di tempat, silakan boleh bergeser ke sisi sebelah kiri. Bapak, izinkan untuk tetap berada di tempat. Baik, Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama. Inilah dia penyerahan penghargaan. Tentunya pada Digital and Telecommunication Sector, kategori The Most Sustainable.